Sebelumnya saya masuk semifinal itu saya bangga, tapi keluarga saya di timur tidak ada yang bangga. Begitu poster saya muncul, mereka langsung telepon, bapak saya telepon, anak kau di DPO. Bukan bapak, ini lomba stand up, hibur bapak polisi, kalau juara dapat uang, tapi kalau tidak juara masuk penjara bapak. Kalau kau ke Jakarta hanya mau masuk penjara, mending kau pulang. Kau pikir di timur tidak ada penjara? Dan sekarang saya masuk final. Saya telepon bapak saya lagi, bapak saya masuk final. Bapak Kapolri datang. Anak kau buat kasus apa sampai bapak Kapolri turun tangan? Mending kau pulang, berurusan sama Kapolda dulu. Baru Kapolri. Dan di final ini yang juara satu 50 juta. Jujur selama hidup saya tidak pernah rasakan 50 juta. Tabungan saya saja kosong kayak otak saya. 50 juta. Saya bayangkan kalau saya dapat 50 juta dari bapak polisi, saya yakin orang bank langsung blokir rekening saya. Dikira salah transfer. Karena pasti timbul pertanyaan buat orang bank, kok bisa polisi kirim uang buat orang timur? Jangan-jangan polisi punya utang sama debt collector ini. Dan di final ini kita sudah pasti dapat motor listrik. Jujur saya senang sekali, karena saudara saya juga punya motor listrik. Menurut saya motor itu keren, tidak bunyi. Motor yang lain kan kalau dikas, nge. Motor ini kalau dikas. Tidak bunyi. Bahkan saudara saya pernah kecelakaan motor, ditabrak motor listrik juga. Pasti ditabrak baru bunyi, wiu, 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 wiu. Makanya saya agak sedih, teman-teman. Saya sedih dapat motor listrik, karena di tempat tinggal saya, daya listriknya lemah. Cuma bisa colok nasi. Kalaupun saya basah, colok motor listrik, saya lapar tapi saya keliling kota Jakarta. Saya hafal jalan tapi asam lambung saya naik. Ayo. Dan di final ini, sumpah, saya senang sekali. Terima kasih Bapak Paul, terima kasih lagi. Mohon maaf ya tadi saya bercanda, Pak. Dan saya tuh di Jakarta baru rantau 1 tahun. Jujur saya takut begal. Orang timur takut begal. Itu sama kayak bapak polisi takut pegang senjata. Karena sebelumnya saya tinggal di Bali selama 6 tahun. Di Bali itu damai, tidak ada begal. Bahkan selama saya 6 tahun di sana, orang sana yang pikir saya begal. Karena menurut saya masyarakat di Jakarta ini tidak takut begal. Di Pulau Jawa ini, beda dengan masyarakat timur. Mereka tuh takut polisi. Di daerah timur tuh takut polisi, khususnya polisi timur. Orang timur tanpa jadi polisi saja kita lihat sudah takut. Ini polisi timur. Makanya tingkat kejahatan di sana tuh sedikit. Jadi kalau ada bermasalah pasti langsung serahkan diri di polisi. Kalau tidak serahkan diri di polisi, polisinya ketemu mau tangan kanan atau tangan kiri. Tangan kiri kuburan, tangan kanan ketemu tangan kiri. Makanya saya punya saran ke bapak polisi, memperbanyak polisi dari timur. Anak-anak timur kalau tes polisi, loloskan saja. Karena kalau mereka tidak lolos, mereka akan berpotensi jadi OPM. Karena saran jadi OPM itu lebih gampang, cukup jadi orang timur saja. Memangnya kalian pernah lihat OPM dari Jawa? OPM dari Jawa bukannya organisasi di Papua, tapi organisasi pemuda Madiun. Dan spesial di ulang tahun pun Bayangkara yang ke-78, saya punya hadiah buat bapak polisi di sini. Ya, mari teman. Cepat. Ini dia. Orang timur dong, tidak mungkin Amar Joni. Kalau tampang seperti ini Amar Joni, pasti banyak masyarakat yang bilang, semangatnya Amar Joni. Tapi kalau tampang timur seperti ini, pasti banyak masyarakat yang bilang, emang
kelakuan sama muka sama saja. Saya kasih tahu, dia bukan kriminal, dia cuma OPM. Kapan lagi di satu anak timur membantu polisi menangkap OPM? Tapi saya yakin berita ini pasti viral, akan menutupi kasus Vina, kasus buasan Jute, dan kasus Marcel untuk Tansel. Tapi kalau viral, kalau tidak viral, saya akan lepaskan di sini. Pasti memang ini tidak aman, teman-teman. Tapi jujur, jangan kalian pikir dia ini organisasi di Papua. Dia cuma organisasi pemuda Madiun. Coba omong. Sugendalu dulur-dulurku, Nung Sewu Pak Kapolri, Asmo Kulo Mas Ken, Kulo iki wong Jawa. Sing ora dadi kasal polisi, saiki dadi OPM. Organisasi Pemuda Madiun J. Ini efeknya, sebenarnya dia mau jadi polisi karena tidak lolos, dia menjadi orang Jawa. Tapi dari dia yang bisa bahasa Jawa ini, orang Timur bisa bahasa Jawa ini, kita bisa buktikan bahwa kita orang Timur sangat menghargai Indonesia. Jadi itu operasi terhadap kami, teman-teman. Dia ini bukan kriminal, dia cuma narkoba saja. Kata saya, diri ini emang bener-bener banyak, ya. Kenapa? Orang pancelan menumpuk gitu. Wow.